Ini Rizky, ini Rahel, Puja, siapa lagi ya? Ada Tasha, Tasha, oke. Okay. Ada Arif, suaminya. Apa? Ada apa? Ada siapa kok? Sius. Kalau. Ya. Sekarang sedang berada di Danau Laut Tawar, Aceh Tengah, Takengon, dalam rangka perpisahan mahasiswa KKN 2024, mahasiswa UNSAM, Universitas Samudra Langsa, yang selama satu bulan ber-KKN di Kampung Ampe, Kecamatan Tanah Luas. Nah, pada hari ini tanggal 3 Juli 2024 adik mahasiswa lakukan acara perpisahan di Danau Laut Tawar. Ini Aikal Alfikri juga ikut. Aski. Coba mau bilang apa? Kata-katanya untuk Bapak.
Terima kasih untuk semuanya, Pak. Apa nih, Pak? Oke. Selama hampir lebih kurang 1 bulan, kalian di Kampung Ampih, Kecamatan Tanah Luas. Sampai dengan hari ini, kita sudah berada di Danau Laut Tawar, itu di Takingon ataupun Aceh Tengah. Nah, selama di Kampung Ampih, kalian ber-KKN, apa yang kalian rasakan, seperti apa? Coba sampaikan. Siapa? Semua tanya nih, Pak. Satu per satu aja, Pak. Senang, bahagia. Ya. Terus, yang lain apa aja nih? Luar biasa, apalagi Pak Gecinya sama Bang Haikal, Ibu Bang Haikal, semuanya baik-baik orang Desa Ampih. Ya. Bapaknya royal semua, orang-orang Desa Ampih royal-royal semua, pokoknya the best. Dapat pengalaman baru. Rahel. Orangnya baik-baik, royal semua. Senang kami di sini. Alhamdulillah. Bahagia di Desa Ampih, jumpa bapak, jumpa semuanya. Iya. Tempatnya nyaman sama seru juga. Iya. Orang-orangnya baik, nyaman. Ya. Dan kali ini saya pun baru juga pernah ya. Ya, harapan bapak untuk kalian semua selesaikan kuliah dengan baik. Mudah-mudahan kalian nanti jadi orang yang berguna. Amin. Jangan lupakan Kampung Ampih. Amin. Ya, kapan-kapan kalau kalian sudah menjadi orang, sekali-sekali singgah di Kampung Ampih. Ya. Oke. Mantap. Pak. Poker. Aduh.
Thank you.